Lebih dari dua orang ngomong kok susah amat. Nyerosot aja teh nanti turunnya teh. Kan apa itunya turun. Iya, harus hangat. Kita kok ya mah hutin. Dari mana sampean? Oh, dia mah ngarang-ngarang, kena juga kagak. Hai, saya Sri Pur 85 dari Cilacap. Hai guys. Ya, Cilacap. Jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen. Orang Cilacap yang bisa ngomong berbagai bahasa. Iya, semua bahasa bisa. Bisa ngomong Sunda kan? Bisa. Bahasa hewan juga bisa. Ngomong saatik mah. Naon kumaha? Mama ngeblok subscribe gitu. Kuari bay triwok. Makin banyak orang yang datang. Nyengir kok. Kamu tinggal pijret ini aja. Hai Ndol, apa kabar Ndol? Aku nggak mau diwawancara ini. Hai Mak, how are you Mak? Alhamdulillah damang, sehat. Kumaha didinya damang? Alhamdulillah, pangestuna. Seru guys, ada orang Cilacap bisa ngomong Sunda. Jadi kayak kaku-kaku gimana gitu. Kaku-kaku mah emang kaku. Lamun kaku nu eta mah hooh daek nyaah. Ah si emak-emak udah merasa capek. Hayang rehat. Mana view-nya lihat. Di atas tuh babi si babi. Bawah. Ayah, babi. Wah, ayah bagong di dia. Pas lagi ngeliat. Hiji, dua, tilu, opat. Si bagong hidung. Cepetan deh. Ya gimana ya ini? Ini jurang ya, guys. Terjun. Oh, di dalam ada lagi teh. Si Mak. Mana opa doang? Empat tak? Kayak gitu Rona, mungkin ada nyeru. Si Ije kan doang, kasih ini ya Cik.
Tuh. Anu tadi itu saya salah udah ngomong panjang lebar tuh salah. Itu sekarang udah enggak ada, enggak kelihatan tuh. Kapok. Ayo, gimana dong? Ini mungkin bagi mereka adalah pemandangannya langka. Tuh si babi hitam. Tuh. Tapi kan jarang keluar kayak gini. Pada datang hanya untuk melihat si bulu hitam. Kamu dituruninnya biar dikasih dimakan dia. Si Sewan memang walaupun di atas peminatnya banyak juga karena di sini trennya nggak begitu panjang, nggak begitu ekstrim. Jadi mereka juga pada menontonnya, guys. Iya, jadi begitu. Karena mereka juga ingin melihat babi asli. Istirahat sebentar hanya untuk menghilangkan dahaga, hanya untuk menghilangkan jejak. Eh, petilasan ini loh. Kalau para nabi kan petilasan ini. Kita jadi, para apa? Jadi guys ya, kebetulan dia itu ketemu sama seseorang, yaitu seseorangnya itu saya. Orangnya yang agak bisa bercanda gitu. Jadi di vlognya dia nanti kebanyakan saya itu video klip, video itunya. Video apa ya? Video klip. Emang nyanyi video klip. Tuh kan akhirnya jadi memancing dia untuk bicara, guys. Seperti itu. Aku berani ngomong. Iya kan saja. Seperti dia bahagia. Nah, dia ingin buka baju tapi dia malu. Malah dia mau seksi dia. Kalau kita nggak salah kostum. Cuaca hari ini sangat mendukung. Panas, guys. Kita jalan ke sini tuh menghindari keramaian di kota. Tapi ternyata di sini pun banyak orang. Tapi amannya di sini kita aman dari pantauan para pakedi. Walaupun kita lebih dari 2 orang, kita aman. Coba kalau di kota, kita lebih dari 2 orang, kita akan kena denda 2.000 lebih. Apalagi kalau tidak pakai masker, kita didenda 18.000, 18 dolar, 18 juta Indonesia. Di sini 10.000. Kita tuh nyari kaki. Cerah banget ya cuaca hari ini, lihat. Wow.
di situ jurang. Ya. Jurang. Kita naik terus. Wah. Ini satu keluarga jalan-jalan. Mbak. Wah. Indah kan? Hai. Kita di sini. Silau. Halo. Hai. Saya kan tahu Malaysia ke sini. Si emak vlog lagi istirahat. Kali-kali yang punya YouTube action ya. Di tengah perjalanan, duduk dulu guys. Ini sudah mau kayak nge-vlog kaki. Jadi kakinya emak-emak nge-vlog itu keren paling ya kan. Jadi dia hobinya nge-vlog kakinya emak-emak nge-vlog. Kita mau lihat itu sepatunya gitu, bagus-bagus enggak. Nanti aku minta ya. Jangan, bayar. Bendungan guys, lanjut. Gua ribai tai tam. Di sini banyak orang-orang. Kita mau ke kiri, mau ke kanan, atau mau lurus. Kenapa saya bikin video ini? Sebenarnya gini, sebenarnya ini adalah dibilang pertigaan untuk kenang-kenangan aja selama saya lagi berada di Bandung. Untuk nantinya kita bisa lihat kalau sebenarnya kita udah pulang itu jalan kemana. Cuacanya cerah guys. Termasuk si emak dan si mbak.